Ini beneran anti angin. Anti angin. Cepat dulu. Woi, 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 woi. Woi, mau kemana lo? Woi. Oh, aja. Kirain mau kabur kan? Heboh gitu, saya pasti beli ini, tenang aja sih. Kepada penjual motor yang tidak bertanggung jawab, tolong ya, saya minta itikad baiknya segera untuk datang lagi ke saya, karena saya tidak terima dengan motor yang Anda jual. Yang pertama, motor ini benar-benar cacat 100%. Saya tidak menduga kalau dapat motor yang kayak gini ya. Saya nggak menduga benar ini. Pertama, dia yang cacatnya pertama di shocknya cuma ada satu ya. Terus yang kedua, itu rem kakinya kemana kok nggak ada gitu ya. Terus yang ketiga, saya itu beli motor matic dan saya tidak mau ada koplingnya di sebelah kiri ini ya. Terus yang keempat, saya yang paling kesel itu ada, kalau saya takut kalau suatu saat mogok, ini engkolnya kenapa tidak Anda pasang di motor ini engkolnya gitu ya. Kalau masalah sobek ini bisa saya atasi, cuman masalah engkol itu vital banget kok nggak ada, kemana itu ya, kemana? Ngagetin aja. Ngapain Bang Andi ini? Ini lagi ngecat lagi nih, biar makin bagus lagi nih bracketnya. Admin kita ini. Wih. Biarin makin cantik. Mantep juga Bang Andi ini, bisa kaget gitu ya? Hah? Ya, lagi konsen nih biar makin bagus. Wih, pantes ini polesannya Bang Andi ini mulus bener nih. Jadi kayak baru lagi nih Bang Andi ya? Iya pasti. Waduh, maaf ya Bang Andi ya, ngagetin ya. Anjingan, gue mau ngasih tau nih suara motor ini. Gue apa Tom? Oh, suara motor ini 4 silinder. Oke, starter on. Semangat ya hari Senin ya, semangat gaspol gaspol gaskan, jangan rebahan aja, ayo jangan rebahan aja, semangat kerja. Apa namanya? Jona. Hah? Jona. Gimana rasanya ketemu Om Barbar? Enak. Sombong nggak orangnya? Enggak, ramah ya. Galak nggak? Enggak ya. Ya udah ketemu nih sama si Jona ya, thank you Jona ya. Halo, balik lagi ke kita nih, ini kebetulan kita lagi di mana nih? Dan Setia. Tadi dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung nih. Tadi apa nih? Kesan-kesan bawa Aerox nih. Wow. Yang bawa Aerox. Tarikannya mantap. Gokil banget. Gokil ya. Mantap. Tadi ya, sempat yang ini kasihan. Pakai Aerox lama kesalip terus. Jadi gua pakai Aerox lama nih, Mas. Dan beneran ternyata mesin dari All New Aerox 2021 benar-benar beda. Jadi Aerox lama gua gampang bener disalip sama mereka bertiga ini. Iya betul. Nih, dari yang Aerox-nya ini sama itu sama ini. Tanyain mereka ini. Ini yang enggak berdosa nih mereka-mereka ini. Buat kalau buat tarikannya sendiri gimana? Tarikannya gila. Mantap. Torsinya tuh ngisi banget. Apalagi pas tanjakan. Ini Bro Omen nih, yang dari tadi gua lugalan juga nih. Gimana nih Bro? Responsif banget. Powernya itu di putaran bawah sama atas pertama gitu. Jadi tadi enak banget nyalip sih Bro. Ngisi terus ya? ABS. Ngisi terus ya? Ngisi terus, gila gak ada kopong-kopongnya. Terus untuk ABS-nya juga luar biasa ya. Karena tadi kan kita hujan. Terus posisinya sangat-sangat mendukung sekali untuk melakukan pengereman yang baik. Mantap, oke. Nah untuk ini, untuk ngejar mereka ini, gua benar-benar kesulitan dengan Aerox lama. Dengan begini, kayaknya emang benar-benar harus ganti All New Aerox 2021 udah. Mantap. Ada empat udah pokoknya All New Aerox deh. Kalah jauh nih motor ini yang lama nih. Mantap. Tanya aja nih. Si owner. Ini yang paling ter apa ya? Teresul. Tertinggal. Siap. Tadinya kan banyak berpikir orang-orang itu bakalan senang karena bodi yang lama gitu kan. Ternyata All New Aerox itu dibekali mesin yang beda bro. Jadi lo yang hobi kenceng-kencengan, udah deh beli All New Aerox 2021.
tanya aja nih kalau mau percaya nih sama yang punya. Dan nyatanya dipakai touring sekitar 200 kilo ya gitu ya. 200 kilo itu masih nyaman dan handlingnya enak. Cuman ya mungkin ada beberapa sedikit upgrade kalau pengen sempurna ya. Karena ya motor baru yang nggak mungkin terlalu sempurna ya. Sesuai dengan feeling ridernya aja. Oke, thank you. Thank you semua. Pokoknya gokil benar acara hari ini bareng Yamaha Lampung. Benar-benar gila-gilaan karena ya tahu sendiri kan Omet kan. Riding emosi benar. Dan kita tadi benar-benar riding udah gila ya parah ya. Berapa jam ya kayaknya? Pokoknya seru banget. Tracknya itu track kita mulai dari keluar dari taman ini ya. Hutan Barisan tadi. Udah gitu mereka ini langsung dimulai dari Omen sih pastinya sih. Cuman emang benar bro, jadi enak benar all new Aerox ini. Kalau seandainya ini Aerox lama ya, kalau misalnya lo mau riding fun pakai all new Aerox bareng kawan-kawan lo kayak gini, kita kayak gini main di pantai, lihat nih, lihat di pantai kita ada motor-motor beberapa biji. Kalau seandainya lo riding bareng sama teman-teman lo, mantep ya kayak gini nih, kayak kita nih rasanya sensasi berkendara bermotor pakai Aerox, luar biasa fun benar. Thank you Yamaha. Sekarang ada elang juga nih. Halo. suka pedas? Suka banget. Suka pedas ya? Cuman di sini kok pedasnya rasa manis ya? Tolong yang paling pedas ya, Bu. Karena yang ngulek beda. Yang di YouTube itu, woi, datang ke Lampung, woi. Halo bro, gua lagi di tempat gua zaman kecil nih. Dulu waktu gua kecil gua suka main-main di sungai ini ya sama almarhum bokap gua. Tuh yang di belakang sana itu ada kuburan, itu almarhum bapak gua dikubur di situ. Ini di desa Randupitu, Pandaan. Nah, gua dulu sering banget nih main-main di kali ini. Cuman ini dipindahin ya kalinya ya. Kayaknya ada terusannya di sana. Gua mau ngelihat masih ada apa enggak. Kalinya udah nggak ada, udah dipindahin. Harusnya kali ini tembus sampai sana tuh, karena di sana ada musola. Ya udah, gue bakal lanjut aja. Gue mau di sini mau berdoa lah untuk almarhum bokap. Mau ke kuburan dulu ya, oke? Okay? Ke kuburan sana. Halo bro, apa kabar bro? Gimana bro? Ada nggak nih salah satu dari lo yang lihat video gue yang lagi viral ya? Itu pertama viral itu karena udah abis gue upload di TikTok ya. Setelah itu udah viral kemana-mana deh, baik di TikTok maupun di Instagram. Banyak banget media-media dari daerah, seluruh daerah kayaknya serentak ya di seluruh Indonesia pada viralin video itu. Ada gak nih dari lo yang nonton video itu? Wih, Eko Kucai. Jadi kalau buat lo yang udah nonton video itu, pesan pentingnya adalah gue mengingetin jangan lupa bersedekah gitu bro ya. Jangan lupa bersedekah. Jadi kita harus menebar kasih sayang dan menebar kebaikan. Itu pesan pentingnya, bro. Salam yang udah nonton. Komen-komen ya, nonton di mana ya? Jadi ini rompinya. Iya, itu rompinya. Bagus apa enggak ini? Woi, dijamin dong bagus itu. Mereknya apa ini? Kontin. Woi, ini banyak enggak yang beli ini, Mas? Woi, banyak itu. Peminatnya banyak itu. Ini lagi diskon enggak nih? Oh, iya pasti. So pasti dong. Ini beneran anti angin. Anti angin. Cobain dulu. Woi, woi. Woi, mau kemana lo? Woi. Oh, kirain mau kabur kan? Heboh gitu, saya pasti beli ini. Tenang aja sih. Woi, kirain kan mau kabur kan? Setengah nih. Iya. Ya udah bungkus. Oke, siap.